Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rian Gunawan. Di video kali ini aku akan menunjukkan atau mereview rumah baruku ya teman-teman. Atau aku sih di sini buat hotel teman-teman. Dan aku akan mereviewnya sekarang ya. Tapi sebelumnya aku mau ke supermarket dulu nih teman-teman. Aku mau sarapan dulu. Aku mau beli roti aja buat sarapan pagi ini ya. Rotinya ada, nah aku beli yang kecil aja ya sedang. Dan untuk minumannya aku beli jus aja ya, jus tropical. Oke, nanti aku akan memakannya di rumah ya, atau di hotel ya. Sebelum lanjut videonya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe. Atau kalian buat karya atau buat suruh saya membangun apa, kalian klik saja di komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke rumah ya. Dan gak jauh kok dari sini, kita cukup ke kiri saja, kita lurus saja. Aku mau naik sepeda gitu biar bisa lihat pemandangan gitu. Dan di sini teman-teman, rumahnya udah aku modifikasi ya, atau udah direnovasi. Nah ini teman-teman nih, udah ya dari jauh kita kelihatan ya. Nah ini buatan aku teman-teman. Nah bagus gak nih? Kita turun aja ya. Ini tinggi banget loh teman-teman. Ini ada berapa lantai ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lantai teman-teman. Tinggi banget ya. Nah apa? Ini di sampingnya itu ada hutan gitu. Tapi aku belum selesai gitu teman-teman. Ini rumahnya belum beres lah gitulah. Nanti kita review ya dalamnya. Dan di sini ya, ini tuh asalnya tuh taman teman-teman, cuman aku bangun aja karena luas gitu tamannya, jadi aku bangun nih kayak gini nih. Bagus ya teman-teman. Oh ya, aku akan tampilan depannya aku akan review ya. Ini teman-teman, ini aku beli rumah terus aku renovasi lagi gitu. Nah ini ya, itu rumah aku sebelahnya dan ini rumah aku. Nah ini depannya ya. Kalau kita mau ke belakang, kita tinggal jalan kanan sampai sampingnya. Nah ini kayak aku buatnya kayak hotel ya teman-teman. Di bawahnya ada supermarket. Ini supermarket teman-teman. Dan di atasnya ada kayak hotel gitu. Nah ini tempat kasirnya teman-teman. Kita bisa kalau udah ada yang konsumen yang udah beli, nanti kita di sini ya. Nah ini aku sih ini belum beres sih teman-teman, ini bikin supermarketnya ya. Ini ada cooler ya, tuh rak-raknya ini tempat baju di sini. Terus ada di sini juga ada mainan teman-teman, ada kursi. Aku belum lengkapin lemari gitu ya, atau mebel gitu ya. Kita lanjut ke atas ya teman-teman. Nah di sini aku belum beres juga ya. Ini buat pendaftaran kamar ya teman-teman. Di sini nih kita daftar kamar di sini kita. Nah ini di dalamnya juga. Nah ini udah kayak hotel gitu ya teman-teman, bisa tidur nyantai, yang kemalaman bisa di sini gitu. Dan toiletnya lumayan lah segini ya. Dan ada tipe-tipe. Oh ya, aku lupa ini teman-teman, belum aku kasih kaca. Kacanya mau yang mana ya buat bagus? Nah ini aja lah. Gampang kok teman-teman di game ini. Cukup kita yang apa? Kepintaran kita gitu atau kreasi kita. Kamar mandinya lumayan ya. Lumayan segini. Dan ada juga yang luas ini kalau di sini aku beda variasinya, yang mau yang luas kamarnya atau gimana gitu ya. Ini kamar mandinya lumayan luas. Berapa gitu ya di sini teh? Nah di sini ini lumayan lah ya. Kita bisa nyantai di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya.
di sini aku belum kasih ini buat nyantai, seharusnya di sini ya teman-teman, tapi aku belum ada waktu. Ini aku bangun udah hampir 3 hari loh teman-teman. Karena di school party crab ini susah gitu buat bangun-bangun gitu, gak kayak mini crab ya teman-teman. Kalau mini crab itu gampang lah ya. Ini yang ini kamar mandinya cukup sempit ya teman, karena tempatnya sempit gitu. Kita keluar aja ya. Aduh. 1, 2, 3 ini ada 3 pintu atau 3 kamar ya, kita cek satu-satu. Ini kamar mandinya cukup luas ya yang ini mah. Terus kita ke kamar yang kedua. Nah, yang ini aja. Ini udah belum ya? Udah ya. Kita ke sini. Ini juga udah ya. Nah, kita ke ujung ya teman-teman. Aku belum kasih nomor kamarnya teman-teman. Nah, ini lumayan lah. Kita lanjut ke lantai yang berikutnya ya teman-teman. Lumayan loh aku bikin apa bangunan segede gini 3 hari loh, 3 hari itu sambil gimana ya, lumayan gitu loh. 5 lantai 6 lantai teman-teman, bayangin. Ini aku kasih pintunya yang beda ya, kalau kamu yang ini tipenya yang agak mahalan gitu. Kalau di sini maaf nih, ini ada yang oke, kita lanjut ke apa kamar berikutnya. Kita tes kamar mandinya yang lega atau yang apa ya. Nah, ini sempit teman-teman karena apa ya, karena situasinya atau tempatnya yang sempit gitu. Yang mau popo ya ntar ya teman-teman, kita ke paling atas ya. Nah, ini yang paling atas nih teman-teman. Ini ada 2 kamar ya teman-teman kalau di sini. Nah, ini udah. Nah, ini kamar mandinya di sini. Lumayan ya. Ini bisa nyantai, ada kulkas, ada dispenser tuh. Lanjut ke kamar berikutnya teman-teman. Nanti aku akan tunjukin yang di atapnya teman-teman. Kita bisa lihat pesawat gitu. Oke, kita ke atas ya. Oh ya, aku belum. Di sini bisa nyantai gitu teman-teman. Tapi jangan bunuh diri ya, nanti mati di sini. Kita bisa lihat. Tapi lebih enak kalau ngopi kita di atas teman-teman nih. Aku udah bikin apa? Biar gak hujan dibikin gitu ya. Nah, lihat ada pesawat dekat ya. Dekat banget teman-teman nih. Pada bulan. Kita tembak bisa gak ya? Nggak bisa teman-teman, karena pesawat ini nggak bisa ditembak. Nah, karena itu aku udah jauh banget. Biasanya di sini pesawatnya ada 2 teman-teman, cuman nggak kemana ya, satu lagi gitu. Mana ya tuh, ada 2 teman-teman baru aku ada. Nggak bisa ditembak ya teman-teman. Ini di sini ya, gak bisa ditembak ya. Oke teman-teman, sampai di video ini aja ya, video aku teman-teman, review rumah baru aku nih atau hotelnya ya teman-teman. Tunggu saja video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like subscribe nya teman, biar aku setiap upload selalu ada pemberitahuan ke kalian ya. Terima kasih.